Halo guys, kembali lagi bersama saya Treyakor. Dan ya, di video ini saya bakal gajah lagi di apps mobile yang versi biasa atau punya versi global. Baru kita masuk ke videonya, untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya di Let's Go Ronika. Kalian suka dan di share ke teman suka main apps mobile biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di vlog ini ya saya bakal gajah-gajah lagi tapi di apps mobile yang free bisa atau punya versi global. Baru kita masuk ke gacanya, untuk kalian gabung membership Treyakor langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau masih gabung ke broker atau pura geng, gimana harganya mau dari 5.100 tapi kalau sobat manfaat dan keuntungan channel Treyakor ini ya. Kalau bakal dapet bedroom channel di seluruh rumah kalian, emoji custom yang bisa di komentar di live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bersama member lain dan ikut review akun kalian di seluruh review tanpa ada nunggu. So, tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Treyakor ya. Oke, dan ya, let's go, kita gacha lagi di MC Global karena di sini udah ada banyak pemain Aula Legenda terbaru ya. Dan di Nexon juga sih nggak ada event baru juga untuk Aula Legenda, kayaknya sih minggu depan guys. Soal di Nexon Korea juga tidak ada event barunya. Jadi pertama langsungkan saja kita cek dulu untuk event Aula Legenda pemain-pemain terbarunya ya. Di sini untuk minggu sekarang langsung ada tambahan 2 pemain OPR 100 untuk yang non icon atau heroes ya. Ada Casemiro dan juga kiper terbaru OPR 100 Ederson juga. Ederson ini tingginya 188 ya. Cuman ya trade-nya pengumpan jauh guys. Kiper rasa gelandang nih ya. Atributnya terima bola ya, oke sih menurut saya Ederson ya, noted lah ya, nggak terlalu pendek-pendek banget ya. Untuk Casemiro 100 di CDM, kaki 35 sehingga saya pasti bintang 2 juga, tidak bisa lincing sudah pasti. Cuman trade-nya sih boleh-boleh ini, ada berani menackle, defense juga oke, pengumpan jauh, bahkan tembakan jauhnya juga ada guys untuk shooting-shooting jarak jauhnya ya. Jadi oke ini untuk Casemiro, saya oke sih guys untuk yang 100 ya. Yang lainnya ada Edin Dzeko. Ya, saya Edin Dzeko emang bagus, kakinya 55, sayangnya minus stamina dan minus lenceng, minus trade juga guys. Jadi ya kuring sih menurut saya kalau ini ya. Kapan nih? 45 sih, saya nggak bisa lenceng juga guys. Kalau ini Immobile sama juga ya, 43 semua guys nih, stamina sama skillnya. Terus kita langsung aja cek yang icon dan juga pahlawan ini. Langsung ada 2 tambahan pemain baru 101, ada Carlos Alberto dan Puskas. Wah, ini gantiin Philip Lam sih boleh guys ya. Carlos Alberto. Roulette loh guys ini. Menyerah kaki lemas sama keterampilan. Puskas ini trade-nya sih aku kaya guys ya. Ada berapa ini? Ada 6 ya, ada 6 trade loh. Mantap sini Puskas, mungkin kalau dapet sih CF kita pakai formasi false nine guys ya. Gantiin Douglas Mas Mursa masih oke sih nih, ada pengiring bola cepat juga, playmaker juga pastinya oke. Startnya sih ya paling minusnya ini aja sih, kecepatannya agak lambat ya kalau Puskas guys menurut saya. Cuman untuk yang lainnya sih wah the best sih, giring bola, passing juga termasuk bagus, menembaknya guys bisa kalian lihat ya, 100 di atas 101 apa sampai 110 ya. Minus di fisik sama speednya sih kalau Puskasnya menurut saya guys. Okay. Terus untuk RW ada 100 lagi sini, Jord Best, cuman ya bukan Kidal jadi saya tidak interested ya. Tidak tertarik guys. Kalau saya cukup cukup tertarik sih kalau salah ya. Oke, okay, ada Riker nih masih sama. Ada Zamrota juga, Ribery LW juga guys. Ribery sama Mbappe kayaknya menurut saya masih better Mbappe sih guys. Dari segi ini ya, finishing guys. Jadi pilihan yang sudah tepat sih, saya pilih ataupun beli Mbappe Utoch ya. Untuk di LW ada siapa lagi nih, Roy Keane, Essien juga nih CDM. Tapi seperti kalian lihat ya, di sini harga pemain sekarang udah nge-crash guys, merusak di sini, murah-murah semua guys. Harga pemain turun semua yang 99 terutama ya. Karena emang karena ini sih perpanjangan waktu itu apa sih? Top 50 ya, top 50 pilihan token pilihan pasar tuh merusak sih guys menurut saya. Ginola ini udah ada tuh juga ya, pokoknya ini banyak sih. Mana nih Morientes, apakah udah ada? Oh belum ya, Morientes di next guys, di next ini ya, minggu depan terus sih next pemain Aula Legenda ya. Oke, okay. Okay, dan let's go, langsung aja kita
Gacha-gacha star pas kita coba klaim-klaim dulu ya. Dapat 100 permata sama point star. Point star, point pas ya. Terus kita ke rekrutan Mistress dulu. Di sini udah bisa klaim dulu nih. Untuk pemain 90 plus plus lumayan, guys. Untuk kita exchange ya. Ada juga saya juga lagi nabung, guys. Lagi nabung token pilihan pasar juga nih. Jadi gak tau sih bakal gacha yang pertukaran terbatas atau enggak, soalnya jujur saya udah muak sih guys untuk gacha-gacha exchange yang pertukaran terbatas itu, apalagi ya gak pernah hoki guys. Jadi mending kita pakai pemain 96 please-please nya kita jadikan token pilihan pasar aja. Oh ini belum bisa ya, 7 jam lagi guys. Ini juga reset ya, 0/3. Kita lanjut dulu ke Kipra Icon. Jangan saya udah buka yang Frank Lampard juga nih guys. Kita coba klaim nih 88-93 dan semoga 90 lah, 90 plus plus lah, yuk. Lumayan guys untuk bahan exchange ya. Yuk, 90 plus plus. Please 90. Aduh, nanggung banget guys. Dikasihnya 89, padahal cuma minta 80 ya. Oke, ini Lampard bagian selanjutnya yang Chaperone ini dapat ini ya. Poin doang guys. Di sini Lampard 97 ya. Tapi seingat saya Lampard bisa lenceng sih. Gira juga yang 98 bisa lenceng sih guys, seingat saya ya. Cuman kalau disuruh pilih Lampard atau Gerrard, maksudnya better Lampard guys dari segi kaki. Bentar, kaki Gerrard yang 98, 4 atau 3 guys, weak footnya ya. Kita coba cek, atau udah 4 nih di upgrade. Nah Gerrard, nope. Masih 3 guys. Maksudnya weak foot 3 sih kurang untuk CM ya, menurut saya guys. Jadi ya, kalau Fernando Torres sudah pasti bagus ini. Kita coba klaim ini, bisa klaim dulu nih. Oh, belum bisa ya. Torres sih jujur mantep-mantep sih guys untuk kartunya, soalnya ada trade mengiring bola cepat gitu di setiap kartu OVR-nya ya, yang setiap 94 atau 95 saya lupa guys, kotor ya. 97 juga mantep ini. 97 45 udah bagus sih. Oke, kita langsung aja ke utama sih, saya udah nyelesain misi yang ini juga nih. Nah, buka 4 Hyper Icon ya. 75 tapi sampai 99 guys ini ya. Coba cek aja dulu. Cek dulu guys, siapa tahu hoki. Siapa tahu. 78. Oh dapat 3 ya, dapat 83 paling tinggi ya. Tapi jujur saya berharapnya 90 sih. Oke, ini nggak ada juga. Ini masih belum kebuka ya. Kita langsung aja lanjut ke aula legendanya. Ada untuk kalian yang tanya, bang udah dapat Ernen atau belum? Lihat sendiri dah. Nih. Lihat sendiri guys. Apakah ada Ernen di sini? Jadi ini ada 130 juga ya. Cuman 2 kali kesempatan guys. Jujur saya udah muak sih guys nyari Ernen ya. Jadi ya udahlah, terserah lah dikasih Ernen atau enggak tuh. Enggak ada ya. Coba lagi guys. Muak saya guys, sudah muak ya. Asli lama-lama saya klaim Mas Ernen aja nih guys. Enggak muncul-muncul masalahnya guys ya. Si Ernen-Ernen ini guys. Alas lama-lama asli dah. Oke, okay, let's go. Langsung aja kita ke toko dan kita ke pertukaran nih untuk exchange-exchange. Oh, ini kita bisa exchange lagi ya? Mungkin kita sisain. Oh, kita gacha dulu deh. Kita gacha dulu yang 3500 ya untuk kita jadikan bahan guys. Nah, ini. Oke. Okay. Kita gacha dulu nih untuk yang bundle terbatas rival divisi yang 3500 ya. Yuk. 95 sampai 101. Langsung aja lah. Torres. ST. Aduh, apa? Ah, Nuno Mendes. 95 ya. Kira siapa lagi 95 aja ya. Oke, ini 1000 ya enggak sih? Terus sama si cekan aja dah. 300 bisa enggak sih? Oh, sama 100 ya. Lah. Demi Ernen loh guys. Ini demi Ernen loh. Kita exchange loh. Oke. Okay. Sudah, demi Ernen. Yang 98 doang loh ini. Ini kalau nggak dapat ya udah kita ambil siapa aja kali ya. Bahkan Carlos Alberto pun RB kita ambil aja kali ya. Lamaan guys nih, kita nunggu Ernen sampai tahun berapa ini nanti ya. Oke, okay. Nih ada 600 guys, kita bisa berapa kali nih. Pokoknya langsung aja lah. Asli, kalau ini 600 nggak dapat, saya surrender sih guys. Saya nyerah sih. Yuk. Oke, okay, ada Cannavaro. Tapi kayaknya nggak sih, Cannavaro 98 lebih worth it. Kayaknya Carlos Alberto masih oke okay lah. Langsung aja. Oke, okay, masih belum. Let's go, kita coba aja dah.
Oke, masih tidak ada. Yo lah, main. Masa nggak dapat lo guys, habis berapa ribu ini poin legenda kita. Aduh, adanya Carlos Alberto guys. Oke. Okay. Ernen dah, Ernen please, Ernen. Ernen. Nope. Yo. Nope. Oke. Okay. Masih belum, guys. Akhirnya setelah sekian purnama guys, asli saya kesel banget sama ini orang. Akhirnya misi mendapatkan Arnen telah selesai. Dari 600 kita kepake berapa tuh guys? Kepake 400 ya. Yaudahlah, dari dia penantian selama seminggu lebih guys, habis 1000 lebih poin legenda kita untuk acak ini orang ya, lama-lama kesel juga ini. Akhirnya tapi berhasil lah. Meskipun rasanya kurang itu ya, soalnya habis banyak gitu guys, tekor ini merungkat ya. Akhirnya lah dapat juga, dan kita coba kali ya nyari yang lain guys, yuk acak dia. Oke. Nah ini kita bisa tambah nih koleksi icon yuk. Kalau udah dapat Ernen lebih ini guys, kita dapat Ribery ya. Ribery sebelum dapat nih. Ribery, oh Ribery, Arnen sama Richard ya, belum guys untuk tim A ya. Let's go, kita claim dulu ya. Nah, ini dapat permata juga guys. Kita claim Ribery 99. Tapi sekarang lihat di wajah saya ya tidak tampak senang guys. Terus gue dapat Arnen kan udah kesel duluan asli. Udah kesel duluan sih guys. Bayangkan habis 1000 lebih tuh harus 1000 lebih poin lagi enak guys, cuma dapat untuk nge-shuffle itu Ernen ya. Asli ya, tidak ada seneng-senengnya, bahkan masih gak bakal saya exchange dulu ya. Exchange pasti dari yang up dulu ya tuh si Ernen 98 guys. Coba tau dapat ST yang lebih bagus di sini. Yo. Oke, okay, udah dapat Ribery, berarti Richard sama Ernen yang belum ya. Yuk, selanjutnya kita dapat Soxier udah sih guys. Selesai Soxier udah sih guys. Jadi kita cari yang lain dulu ya. Oke. Okay. Van Persie seingat saya udah juga untuk yang di tim B sih, seingat saya Van Persie ya. Yuk kita acak lagi. Oke, akhirnya guys dapat Arnen terkumpul semua, yang koleksi icon maupun yang pemain 98 ya. Di Arnen atau guys udah kesel ya. Udah trust isu duluan guys temani Arnen ya. Yo, claim lagi. Berarti tinggal Richard yang belum ya untuk di tim A guys. Tinggal Richard. Oke. Akhirnya nih orang dapat nih. Akhirnya, yes. Oke, berarti sisa Richard ya. Richard. Ini bandel harian, teman-teman. Ini nanti dulu guys. Tinggal Richard ya. Timnya masih kekunci sih guys. Oke, kita coba kali ya. Cari yang belum dapat nih di jalur harian ya. Ernen udah, akhirnya please Richard kah? Aduh, Soxer lagi ya. Lalu ini kita dapat Richard, yuk tinggal Richard. Bisa-bisanya Soxer lagi loh guys, nggak berubah loh. Bayangkan tidak berubah guys, masih Soxer. Masih Soxer. Atau emang Richard belum loh, masa? Huh? Tinggal Soxer kah? Aduh, hai, gak tau lah. Atau udah kekumpul? Belum ini. Hey, Richard belum loh. Aduh, hai. Yaudah lah. Dan langsung aja kita klaim untuk hadiah pencapaian bundle harian AL nih. Dapat main 95 sampai 101 ya. Cuma di sini kayaknya sih sulit sih, guys. Jarang-jarang juga saya hoki ya di hadiah pencapaian soalnya. Tapi kita coba lihat dulu, guys. Siapa tahu lagi harinya wangi. Let's go. Inggris lagi. Inggris CM. Oh, dapat. Oh, West Ham ini siapa nih? World Prop 97. Oke, okay, untuk kita jadikan token pilihan ya. Dan langsung aja kita ke toko bundle harian. Ini kita beli ya. 3000.
Nah, di sini udah ada banyak ikonnya juga ya. Udah ada yang 100 itu ada berapa nih? Ada 7 ya. Ada 7 guys, 100 ke atas nih. Yuk. Langsung aja kita gaskan bundle harian AL Aula Legenda. Legenda. Let's go. Oke. Tadi dapat WordPress 97 dan di toko kita dapat Casemiro. Let's go. Gacor. Casemiro 100. Ya kali enggak dipakai adik-adik. Tapi kita pakai formasi 4-3-3 bertahan ini, 52 CDM 1 CM ya. Berarti Schweinsteiger nih yang tergantikan, guys. Schweinsteiger yang tersisihkan. Let's go for here-nya. Over 100 pertama dari gacha, guys ya. Dari gacha. Casemiro. Mantap, guys. Let's go. Akhirnya setelah dapat Ernen, dapat Casemiro. Udah ini mah. Mungkin kita coba nyicip yang ini kali, yang kali 2 nih. Siapa tuh dapat plan 96 nih, guys. Kita ada nih, ada 3 ya. Nah, kita cari pemain 96 guys di sini. Pemain untuk kita jadikan token pilihan nabung 6000 token ya. Oke. Kita pakai. Let's go, pemain AL kali 2 nih. Di sini jujur saya nyarinya 96 plus-plus aja sih guys untuk jadikan exchange token pilihan pasar. Yuk. Spanyol? Siapa nih? Aduh, saya kira Azpilicueta lagi loh, masih tertipu kita guys di sini ya. Oke, De Marcos boleh-boleh. Bisa lagi ya? Kita cuma ada Fernando Torres guys untuk bahan ya. Oke, dan ini dia, kita exchange dulu dah, nabung-nabung ya. Kita exchange-kan De Marcos sama World Process. Ini token saya udah berapa nih? Udah, dikit lagi guys. Butuh 2 atau 3 pemain lagi ya. Ini please dapat yang banyak lah token milenya, yuk 500 lah. Oh, 410. Oke. Berarti ini saya udah kekumpul 4900. Ya berarti ya butuh sekitar 2-3 pemain lah. 2-3 pemain ya. Oke, dan ini ya untuk gacha video kali ini akhirnya gacor pertama guys dan first time dapat pemain 100 di gacha bundle harian Casemiro. Nah, ini mah out of the beralih lagi ke sini ke 4-3-3 bertahan ya. Dan Schweinsteiger sudah pasti yang digantikan, guys. Terima kasih ya Schweinsteiger atas jasa-jasa kamu di sini. Ya pasti Casemiro wajib masuk sih, guys. 100, guys. Dan juga menurut saya bagus ini Casemiro ya, si DM yang cukup bagus untuk menyerangnya. Jadi ya untuk update terbaru nambah pemain 100 Casemiro. Mantap. Mungkin ini entah nih, Arena apakah menurut kalian pakai aja guys, gantiin Douglas atau enggak nih? Kalian komen ya. Mungkin kalau sama Ernen yang 98 kita jadi gini guys nanti ke depan ya. Ernen, Kakak sama Mbappe. Gimana guys, bukan? Apakah udah cocok? Berarti yang di next upgrade sih jujur nih 2 CB sama RB sih guys. Pidi plan, makanya tadi saya cukup incer ataupun pengen ganti ke Carlos Alberto ya. Cuman ya udah. Berarti yang next yang pengen saya upgrade itu 2 CB-nya mesti bisa diganti sama Pidi plan sih. CB sama RB ya. Jadi untuk video kali ini akhirnya dapat Ernen juga setelah habis 1000 lebih, udah rungkas sih, udah rugi ya. Tapi thank you ya dikasih pemain 100 pertama guys dari gacha loh, di free user apa? User gratisan guys. Angkat tangan. Apa sih di bawah nih free user ya. Udah video kali ini segitu aja. Terima kasih sudah nonton. Terus sampai habis, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya di Les Suran di kalian suka dan di share ke teman-teman sama main FC Mobile biasa juga. So kita ketemu lagi video selanjutnya. Bye bye.